bulan depan kayaknya aku mau resign aja deh. Aku mau jadi full time trader aja. Hah? Emangnya kamu udah yakin? Yakin dong, nih lihat pendapatan aku sebulan kemarin aja 8% nih untungnya. Terus bulan kemarinnya lagi 10%. Untung bersiku aja bisa sampai 8 juta nih per bulan. Tapi kan kamu... Tapi kan dia tulang punggung keluarga, udah gitu masih ngebiayain adiknya lagi. Duh, udah gak usah pakai tapi-tapian, lihat deh Bekti Suktikna aja bisa kaya banget trading for living. Tenang aja, untungnya lumayan kok. Memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dari saham, emangnya bisa? Yuk cari tahu lengkapnya di video ini, kita juga ada hadiah menarik loh di akhir video, jadi jangan sampai kelewatan ya. Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar mTrade sekarang di mtrade.id/whatsapp atau klik di bawah sini ya. Sekarang ini trading jadi salah satu aktivitas yang diminati oleh sejumlah kalangan, teman-teman. Soalnya kelihatan fleksibel banget, bisa dilakuin sambil ngurus anak, sambil traveling, dan kalian gak perlu macet-macetan tiap hari buat pergi ke kantor karena waktunya pun fleksibel, bisa kapan aja dan di mana aja selama masih ada koneksi internet. Tapi perlu kalian ingat, memutuskan jadi seorang full time trader ini gak gampang loh mTraders. Karena kebanyakan orang yang mau jadi full time trader ini cuma ngelihat dari sisi enaknya aja, sisi seneng-senengnya aja, sisi untungnya aja. Mereka gak melihat sisi buruknya atau malah melupakan. Nah, kalau pada akhirnya nanti kalian memilih untuk berkarir sebagai full time trader, yuk coba checklist 5 hal penting yang perlu kalian perhatikan ketika kalian ingin menjadi full time trader. Apakah modal yang kalian punya sekarang sudah cukup? Contoh, kebutuhan hidup kamu setiap bulan sekitar 7 juta rupiah nih. 7 juta ini kamu gunakan untuk bayar makan, bayar listrik, bayar kontrakan, uang sekolah anak, dan lain sebagainya. Kita asumsikan kamu bisa untung bersih dari trading saham sekitar 5% setiap bulannya. Jadi kira-kira berapa ya modal yang dibutuhkan? Jawabannya, kamu butuh modal kurang lebih 140 juta. Wow! Tapi yang jadi pertanyaannya, apakah kondisi market selalu memberikan kita cuan konsisten setiap bulannya? Jawabannya, belum tentu. Market saham ini selalu bergerak naik turun, sedangkan kamu mau marketnya untung ataupun rugi, kamu tetap harus melunasi kebutuhan kamu yang sekitar 7 jutaan per bulannya itu tadi. Nah, kalau memang dirasa sekarang ini modal yang kamu punya belum cukup, ya nggak usah ngoyo trading for living. Start small aja dulu. Small di sini artinya kamu bisa mulai trading dengan modal yang dimana kamu udah siap tuh dengan segala risikonya. Karena saat kamu memutuskan untuk trading for living, bukan cuma modalnya aja yang harus cukup, tapi modal kamu juga harus bertumbuh. Dan ingat ya, selalu pakai uang dingin atau uang nganggur, jangan pakai uang panas atau uang hot. Kedua, siapkah kamu hidup dengan ketidakpastian yang penuh dengan risiko? Saat kondisi market sedang uptrend atau bullish, memang ada kemungkinan kamu bisa cuan besar. Tapi kalau keadaan marketnya lagi sideways ataupun downtrend, gimana coba? Terkadang, walaupun skill tradingmu udah jago, seorang trader bisa aja mengalami masa-masa dia nggak dapat untung atau nggak profit, bisa berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, atau bahkan berbulan-bulan. Ini jadi hal wajar yang terjadi di dalam dunia trading. Maka dari itu, penting nih untuk selalu memiliki trading plan dan pembatasan risiko ketika kita melakukan trading. Nah, disinilah pengalaman dan jam terbang memiliki peran yang penting, teman-teman. Sudahkah kamu punya dana darurat? Penghasilan yang nggak menentu mengharuskan kamu untuk terampil dalam mengelola keuangan. Untuk meminimalisir gejolak pasar yang nggak terduga, dana darurat di sini memiliki peran penting guna kelancaran trading for livingmu. Idealnya, dana darurat ini kamu miliki hingga 12 bulan ke depan. Dan semakin banyak tentunya semakin bagus buat kamu.
Jadi, misal pengeluaran bulananmu sekitar 7 juta per bulan, maka sedikitnya dalam tabunganmu ada uang nganggur atau dana darurat sebesar 85 juta. Ingat, uang ini beda ya sama uang yang buat modal tradingmu tadi. Yuk, kita lihat dari sisi skenario buruknya. Misal, ketika marketnya lagi crash, kemudian kamu ada kebutuhan yang mendesak. Misal keluarga kamu ya jangan sampai ya. Cuma kita analogin aja, keluarga kamu ada yang sakit atau mungkin ada kebutuhan yang mendesak, sedangkan portofolio kamu kondisinya lagi merah, ditambah dengan kebutuhan harian yang harus tetap jalan. Sebenarnya market crash ini bisa jadi momentum yang potensial untuk mendapatkan keuntungan dari market kalau kamu tahu strategi yang tepat. Di sisi lain, kamu juga harus bertahan hidup kan di masa market crash-nya itu. Yuk coba cek, sudahkah dana daruratmu cukup? Selanjutnya, kamu harus disiplin dan punya mental yang kuat. Apa alasanmu mau menjalani trading for living? Kalau kamu beranggapan trading for living ini kamu bisa cepat kaya, terus bisa santai-santai, buang pikiran itu jauh-jauh, teman-teman. Dalam trading, tentu perlu waktu dan ketekunan dalam mencapai dan menjalaninya dalam kurun waktu yang panjang. Yang artinya, kamu perlu belajar lebih banyak dan lebih keras lagi. Ya emang, kalau dilihat dari waktu eksekusinya sih cukup sederhana ya, tinggal klik-klik, beli, jual, terus kelar. Tapi kan dibalik itu semua, ada yang namanya proses belajar, analisa mendalam, mengontrol emosi, memanajemen risiko, terus kalian juga harus memahami kondisi market, dan semuanya itu kalian harus lakukan rutin hampir setiap hari. Kira-kira kalian udah siap belum? Dan kelima, wajib hukumnya untuk kalian memperkaya pengetahuan dan pengalaman seputar trading saham terlebih dahulu. Bagaimana cara membuat trading plan? Kalian bisa belajar analisis teknikal dan analisis fundamental perusahaan terlebih dahulu. Terus kalian juga harus tahu berita terkini dan tahu strategi apa sih yang cocok digunakan saat kondisi market yang sedang terjadi. Kalau udah belajar, pasti kalian bisa milih saham yang potensial, terus kalian juga bisa nentuin target profitnya dan juga batasan ruginya. Kamu bisa belajar melalui buku-buku pakar saham, video, podcast, dan kamu juga bisa baca artikel, berita, dan lain sebagainya. Dan yang terpenting, luangkanlah waktumu buat praktekin ilmu-ilmu yang udah kalian dapat dari situ. Trader yang sukses adalah mereka yang mau belajar, mereka yang punya plan terstruktur, yang serius dan mau evaluasi terhadap kesalahan yang udah pernah mereka lakukan sebelumnya dan mereka nggak lakuin lagi di masa yang akan datang. Nah, biar MTrader semakin semangat belajarnya, kita mau kasih hadiah spesial nih. Caranya gampang banget kok. Jawab pertanyaan berikut ya. Pertama, apa kesulitan terbesarmu waktu mau mulai trading atau investasi saham? Dan yang kedua, topik apa sih yang pengen banget kalian pelajari tentang saham dan alasannya apa? Coba tulis di kolom komentar ya. Sertakan nama Instagrammu dan pastikan gak di private ya. Tiga orang yang beruntung bakal mendapatkan buku karya Miss Ellen yang judulnya Smart Trader Not Gambler. Syarat dan ketentuannya kamu bisa cek di kolom deskripsi ya. Itu tadi 5 hal penting yang perlu kalian ketahui ketika mau jadi full-time trader. Jadi kalau ditanya bisa nggak sih kita menjalani hidup dari trading atau trading for living? Jawabannya bisa. Sekali lagi, trading for a living ini membutuhkan toleransi risiko yang sangat tinggi. Kamu juga harus menyiapkan modal yang cukup, wawasan yang mumpuni, dan kondisi psikologis yang lebih tangguh dibandingkan trader biasa pada umumnya. Jangan sampai yang tadi niatnya trading for a living jadi malah living for trading gitu. Jangan kebalik ya, oke? Kalau saat ini kamu menjalani trading hanya sebagai sampingan kamu, gak apa-apa banget loh. Malah bagus untuk melatih kepercayaan dirimu supaya jadi trader yang lebih baik lagi. Dan lumayan kan bisa dapetin uang tambahan untuk melengkapi pendapatan bulanan kamu. Yuk belajar trading saham bareng MTrade, kamu bisa download aplikasi MTrade di App Store maupun Play Store. Gabung jadi member VIP MTrade
dan nikmati konten edukasi, analisis saham secara real time. Kamu bisa juga tanya jawab saham intensif sama Coach M-Trade. Dan kamu juga bisa nonton morning dan day briefing setiap hari Senin sampai Jumat hanya di aplikasi M-Trade. Like video ini kalau kamu suka, jangan lupa juga untuk subscribe dan turn on your notification supaya kamu nggak ketinggalan video edukasi saham terbaru dari M-Trade. Segitu aja videonya, see you on the next video, bye-bye!